Divisi saya yang paling rajin, Pak, di perusahaan ini. Nah, Pak, contohnya, tim di dalam ruangan ini, mereka sangat kerja keras. Mereka nggak pernah tidur, Pak. Nggak mungkin. Saya dengar divisi ini paling malas kerjanya. Wah, Pak, dengar laporan dari siapa, Pak? Saya jamin, divisi saya yang paling rajin, Pak, di perusahaan ini. Nah, Pak, contohnya, tim di dalam ruangan ini, mereka sangat kerja keras. Mereka nggak pernah tidur, Pak. Nggak mungkin. Silakan Bapak lihat sendiri. Waduh! Pagi, bos. Pagi, bos. Ya, bos. Gimana, Pak? Benar kan? Itu sih namanya nyiksa diri. Pak. Yang tadi nggak seberapa, Pak. Tim di ruangan ini, walaupun sakit, mereka tetap meeting, Pak. Ngaco kamu. Lihat aja, Pak, kalau nggak percaya. Masa sih? Iya. Bos! Pagi, bos! Gimana sih, bos? Ini baru kerjanya. Yang penting kan niatnya, Pak. Pak! Apa lagi sih? Tunggu dulu, Pak. Nah, Pak, tim yang ada dalam ruangan ini adalah tim yang paling tangguh dalam divisi saya, Pak. Mereka rela kerja mati-matian, Pak. Awas kamu kalau aneh-aneh lagi. Ngigit. Tadi aneh-aneh aja. Bapak, bos. Tadi hilang, saya mati sebentar. Benar kan, Pak? Divisi saya yang paling rajin, Pak. Udah mati aja, masih kerja, Pak. Orang mati-mati aja, gak usah kerja lagi, kelas. Marah-marah, orang rajin juga. Iya, sarapan udah semua kan? Iya dong, Nya. Baju bapak udah setrika. Siap semuanya. Neng. Iya, Tuan. Kamu itu, kalau kerja jangan ceroboh. Tadi kamu habis setrika, terus setrikaannya nggak dirapin lagi kan? Kok Tuan tahu? Ya jelas tahu lah orang setrikaan ada di sini. Sekarang kamu bangunin si adek, ntar dia kesiangan lagi sekolah. Hah? Sekarang ya? Iya, cepat bangunin adek, cepat. Oke. Waduh! Bangunan! Banguninnya gak gitu juga, Kale lewat pintu. Katanya cepat. Iya, tapi cepetnya gak begitu. Oh, udah. Sekarang kamu panasin itu makanan yang buat sarapan. Biar saya yang bangunin adek. Dipanasin ini ya? Panasin!